Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darina amin. Wa bi ula asyir li jam'in mutlaqa wal maudu awla wa la dal mu'di intiqa mil kafi harfan duna la min aw ma'ah wa lamu in qadam taha mumtani'ah. Wabi ula, dan dengan lapas ula asyir isyaratkan olehmu li jam'in, untuk jama' mutnakon secara mutnak. Wal maddu aula, dan mad memanjangkan itu lebih utama, bacanya panjang. Waladal mu'di intiqa, dan di sisi jauh itu katakan olehmu. Jadi katakan olehmu ketika jauh. Bil kafi, jauh dengan kap, pakai kap. Ula ika, ula ika. Harpan, ala kadarnya huruf, dengan huruf kap. Kalau jauh, ula ika, di mana? Ula ika, di sana. Jauh. Duna lamin, tidak lam. Ya. Enggak pakai lam. Ya. Au ma'ahu, atau bersama lam. Pakai lam. Walamu in kodam taha mumtani'ah, dan bermula lam jika engkau dahulukan, ya, akan ha itu mumtani'ah. Lapas ha, maka itu tercegah, enggak boleh. Wabi ula, wawunya atop ke belakang ya. Bi ula jar majrur asyir fi'il amr, fa'alnya dhamir mustatirun fi wujuban taqdiruhu anta, dari asyara. Li jam'in jar majrur mutlaqan, ya, secara mutlak, hal kan mutlak, ya, menjadi hal. Wal maddu aula, ya, maddu menjadi mubtada, aula khobar. Ya, ladal mu'di, lada itu zorob dengan mana inda, mutalika ke intiko, jadi inda ketika mu'di jauh. Lada mudab mu'di mudab ilai intiko fil amr natoka yantiku, ya, fil amr. Fa'alnya damirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu anta. Mil kafi jar majrur harfan, jadi hal. Duna, duna lamin, ya, duna lamin, ya. Duna namanya zorob mutalik dengan yang dibuang, menjadi hal yang kedua daripada kap, ya. Dia zorob duna, duna mudob lamin mudob ilai. Au ma'ahu, au atob ma'ahu, ma'a zorob, ya, ma'a mudob, au mudob ilai. Walamu mumtada, ya, lami wawunya istinab mumtada. In qaddamta, in harfu syart, in qaddamta fi'il fa'il, ya. Fa'ilnya damirun mustatirun fi, fa'ilnya entak itu ya. Fa'ilnya tak ha maf'ul bih. Mumtani'a khobar daripada lamu. Mumtani'a, mumtani'atun isim fa'il. Yusaru diisyaratkan ilal jam'i, kepada jama' muzakaran kana au mu'anasan, baik jama'nya muzakar keadaannya ataupun mu'anas. Bi'ula dengan ula, isim isyarah. Waliyadha, oleh karena ini qala al-musannif, berkata musannif asyir
Lijam'in mutlaqo, isyaratkan olehmu kepada jama' secara mutlak. Maksudnya mutlak apa? Baik muzakkar maupun mu'annas. Wa muqtada hadza, dan yang dikehendaki ini, annahu, yaitu bahwasanya, yusyaru, disyaratkan niha dengannya, ilal uqala'i wa ghairiha, wa ghairihim. Ya. Kepada yang berakal dan selain mereka yang berakal. Jadi baik yang berakal maupun tidak. Wa huwa kadzalika, dan itu seperti demikian. Walakinil aksaru, akan tapi yang banyak, isti'maluha fil akli, penggunaannya pada yang berakal. Ulaika, ya, banyak penggunaannya pada yang berakal. Wa min urudi'a, ya, dan diantara, ya, datangnya ulaika ini, ya, diantara datangnya figuril akli pada bukan yang berakal. Ya, ini biasanya pada syair yang begini-begini, yang jarang-jarang. Boleh, tapi di syair. Jadi kalau pada prosa, karangan bebas, enggak datang. Enggak ada. Kalau perkataannya, ya, zummal manazila ba'da manzilatil liwa wal aisha ba'da ula'ikal ayyam. Zummal manazila, cacilah akan tempat-tempat tinggal itu. Ba'da manzilatil liwa, setelah tempat tinggal, ya, yang lainnya. Sebab setelah tempat tinggal itu, ya, wal aisha ba'da ula'ikal ayami, dan ya, cacilah kehidupan setelah mereka, setelah ya, hari-hari itu. Contoh kita ba'da ula'ika, ya, itu jauh nih. Ba'da ula'ika ini digunakan untuk yang ghairul akil, yang tidak berakal. Wa fi'a lugatani, dan padanya ada dua lugah. Al-maddu, ya, pertama dimatkan panjang. Wa iya lugatu ahlul ijaz, dia lugah ahlul ijaz. Wa iyal waridatu fil qur'anil azizi, itu yang datang pada Al-Qur'an yang mulia. Wal qasru, dan bacanya pendek. Wa iyal lugatu bani tamim, itu lugah bani tamim. Wa asyara biqaul, dan misalkan ia dengan perkataannya walada bu'di intik qabil kafi ila akhir bait. Dan katakan olehmu, ya, ketika jauh dengan kaf. Ulaika, ya. Jadi kalau sesuatu yang jauh pakai kinkap gitu. Ini kalau kita pengen mengarang kitab. Ya. Nah, kalau kitab ini mengarang kitab. Kalau untuk baca mah as'ilati, punya kita itu, ya. Metode cepat baca kitab kuning itu, ya, as'ilati, sorob dan nahu, cukup. Ya, cukup itu, cukup. Ya gitu ya. Cukup udah pakai itu. Kalau ini buat ngarang kitab ini. Kalau kita mau ngarang kitab tuh kaidahnya begitu. Makanya orang kalau udah ngarang kitab, masya Allah, udah tampak keulamaannya. Enggak sembarangan. Tampak keulamaan ini. Ya, ila annal musyara ilaihi, kepada bahwa yang diisyaratkan, ilal musyari ilaihi, ya, kepada ilal musyari itu ada ila, ada ananya enggak di situ? Ada ananya? Saya enggak ada nih. Ya, lebih enak ada ananya. Ila annal musyara gitu ya. Nah, saya enggak ada nih, tapi enaknya pakai anak. Makanya tadi saya bilang anak. Ila annal musyara ilaihi lahu rutbatani, kepada bahu yang diisyaratkan kepadanya, baginya itu ada dua martabat. Al-qurbu wal-bu'du, ada yang dekat, ada yang jauh. Fajami'u mataqadama yusyaru bihi ilal qaribi, maka semua apa yang telah lalu itu diisyaratkan dengannya kepada yang dekat. Fa'idha uridal isyaratu,
maka apabila dikehendaki akan isyarat ilal ba'idi kepada jauh, utiya bil kafi wahdah, maka didatangkan dengan kaf saja, dengan kaf saja wahdah. Fatakul, maka engkau katakan zaka, zaka, ini jauh zaka. Zaka, aina baituka zaka, di sana jauh sekali. Awil kafi walam, atau dengan kaf dan lam. Nah, umpama zalika, pakai zali, pakaiin lam. Ya, maka, jadi dikatakan, maka apabila dikehendaki syarat kepada yang jauh, didatangkan dengan lam saja, sumpah, seperti zaka, atau dengan lam dan kaf, zalika. Jadi boleh pak, boleh enggak pakai lam, pakai kaf aja boleh, boleh juga pakai lam. Ya. Yang enggak pakai lam, zaka. Mau pakai lam, zalika. Silakan aja mau pakai mana. Dalam penulisan, kalau kita mau nulis gitu ya, boleh. Wa hadzil kafu harfu khitabin, dan ini kaf namanya huruf khitab. Fala maudi'a laha min al-i'rab, maka tiada tempat baginya daripada i'rab, enggak ada tempat, enggak ada i'rabnya. Dan begitu aja, kaf harfu khitabin la mahala lahu, la mahala laha min al-i'rab, gitu aja. Wal kafu harfu khitabin la mahala laha min al-i'rab, kalau enggak ada i'rab begitu caranya. Wa hadhi la khilafa fi, ini enggak ada khilaf padanya, kalangan ulama ya enggak ada khilaf, enggak ada perselisihan untuk masalah kaf ini seperti ini. Ya. Jadi mau enggak pakai kaf, mau pakai kaf, boleh semuanya. Wallahu a'lam bishawab.